Om Ben ini hari sampai kerja kok? Libur toh, bosan. Libur? Memangnya PNS itu ada hari libur kok? Ya ada ya, kotong libur. Dulu pikir kotong sentau namanya libur kok. Oh, betul pikir kayak hanya ada bolos saat tapi sen ada libur. Lu buka omong nih, lu pikir kotong ke bosong tukang ojek kok sempurna kenal yang namanya hari libur. Oh, Om Ben jangan salah omong. Om Ben, kotong tukang ojek itu juga ada hari libur. Buktinya ini hari beta libur, toh. Kok kosong pun libur nih atas dasar apa? Ya, beta libur karena Om Ben libur. Nanti beta mau ojek siapa, coba. Jadi lu pun harapan ojek untuk dapat penumpang itu hanya beta, sah? Miris sekali. Ya, begitu lah, kira-kira. Masa lu gak ada? Si mati. Besu bilang besu mau bantu, jadi terlalu paksa mati, kau harus bantu. Pikir bela laki-laki apa? Kau bikin emosi. Mas, bela laki-laki murahan. Mas, kenapa ya. Ini? Soalnya itu ibu yang rumah warna hijau tuh. Hah? Dia suruh beta kau harus bantu jaga dia. Nah. Bilang dia takut tuh, jadi dia harus jaga dia. Si mati. Rumah apa? Rumah tembok yang warna hijau tuh. Nona Windy yang janda itu? Mungkin supaya. Nah, kenapa Mas Om mau? Kok beta mau pi bajuan, masa kau harus duduk bajaga dia ni? Tahu emosi mati, ketok ke sana kerja lagi, kau harus bajaga. Mas tu bikin kaget ketok sa. Halo Pak. Hah? Harus masuk kerjain hari? Oh ya Pak. Ya. Nah, beta pulang siap kok ini, pi sekarang ya Pak. Bosan. Beta harus pi kantor. Kok bilang libur? Iya, tapi seharusnya libur, tapi kaget ada berkas yang baru masuk, jadi beta harus selesaikan bilang. Oh, iya. Om Ben. Hah? Om Ben perlu di sana, Om Ben langsung pi kantor, Firman. Sana ambil seragam. Kemarin pas pulang kantor tuh beta langsung tinggal seragam dulu di kantor, jadi nanti biar pergi mandi kalau langsung pakai. Oke Om Ben, hati-hati. Mas, tunggu dulu. Ini Ben mau tanya dong. Tanya apa Pak? Betul tadi yang Mas Om itu ibu minta ditemani. Oh, itu ibu yang rumah tembok hijau tuh kok Pak? Hah, itu. Iya Pak, betul. Hanya be ada mau jalan pi bajual nah. Oh, anak itu sudah. Mas, lanjut berjual. Itu beb tanggung jawab. Tanggung jawab apa, Pak? Sudah, ini Mas yang perlu tahu. Mas yang perlu pikir hal-hal yang Mas yang perlu pikirkan nanti buat Mas stres. Ah. Oh iya, Pak. Sudah, Mas pergi berjual sudah. Iya, Pak. Beta langsung masuk suko. Tapi ya, sabar dulu. Jangan buru-buru. Atau biar gue kasih masuk suko. Maksudnya gue masuk. Dari tadi beta kegelisah setengah mati. Ini ada apa ya? Kepengen bantu orang. Tapi mau bantu siapa? Oh, sudah beta tahu. Mas Rambang. Mas, beta mau tanya dong. Tadi Mas bilang itu janda yang di rumah itu tuh butuh bantuan, itu betul kok? Betul, Pak. Kok Pak mau bantu? Itu yang besok tahu bisa kok sonde. Kalau bisa napa pi bantu sa ada butuh bantuan tuh. Sonde, beta ada mau jalan pi ojek tuh. Nah, kenapa Pak tanya? Iya, beta kan hanya mau pastikan toh, Mas jangan ada begitu tuh, ha. Oh, iya, Pak. Halo, Nona Windy. Nona Windy. Besu datang nih. Atau be langsung masuk sekolah? Weh, masuk ketemu lo sini. Tolong ojek dong. Beta sendiri ojek naris.
Oh, sama uang lain? Bukan sama uang, beta pun motor dah rusak. Oh, sama lain tipe beta, Marsu. Tipe apa? Buktinya beta di jalan kaki, lu lihat beta motor di mana. Hai, nabe ke mana sini? Ya, deng ojek lain, toh. Deng meko, Su. Sana apa-apa, deng meko, Su. Betul, sana apa-apa. Sana apa-apa, lupi sudah. Nanti baru marah beta lagi. Besok mungkin marah, lupi sudah. Jalan sudah. Ya, deng ojek lain bayar uang nih. Oh, beta tahu lu mau ojek deng beta itu karena mau utang. Biar lebih baik beta motor rusak. Ini mau kemana? Beta mau balik rumah. Betul, pulang rumah. Pulang rumah, eh? Bukan pi ketemu Ina lah, kok siapa begitu? Son deh, Ina tuh ada di kampus tuh. Masuk. So, dia ngocek lain, son. Nona Windy. Nona Windy. Nona Windy. Halo. Buka pintu kok. Kok Nona Windy juga pikir di dalam, ternyata di luar. Kok lu lah ini? Kok bilang mau bekerja? Datang sini. Ya memang mau bekerja, hanya kan Bepu naluri tolong menolong nih. Langsung muncul pas mesra bilang Nona Windy ada butuh bantuan, makanya beta datang. Apalagi beta Om Ben, beta jalan mikir, pikiran sun tenang, beta duduk ke ada yang bisik bilang, ayo bantu, ayo bantu, ayo bantu, makanya beta datang. Nah sudah, lu cuma memang mau bantu Nona Windy? Beta kepingin bantu. Nah oke, okay. Kalau begitu kotong dua babadi ya, beta bantu dari luar Nona Windy, habis beta pulang baru datang bantu lagi. Oh, nah, beta tunggu di dari situ sama Om Ben. Om Ben bantu jangan terlama, eh. Oh, nanti kalau sudah habis beta pikir dulu kok lu datang bantu. Oke, okay. Oke okay, Om Ben. Om Ben. Om Ben, ke mana Om Ben? Om Ben sudah, Bu? Sudah, besok bisa bantu. Lupi sudah. Aduh, beta akan siap bantu dengan sekuat tenaga jiwa dan raga. Beta keluarkan semua Om Ben. Cepat sudah. Nona Windy, ini besok datang nih, Nona Windy. Halo, besok mau datang bantu, ha? Buka pintu kok, Nona Windy. Atau jangan sampai Om Ben bantu tadi terlalu banyak, kok capek kok, ada tidur kok. Nona Windy. Kau bisa bantu ambil sedikit dong. Siap deh. Om Ben. Om Ben ada apa bantu itu janda tadi kok? Nah itu yang bisa mau kesitu lu. Kau bisa ada berdiri muka panggil-panggil, dia sudah keluar mah. Kayaknya dia sudah ada Om Ben. Bikin capek. Ini terlalu betul, eh. Kok, lu kenapa naris? Bayangkan, Om Ben. Dia bilang itu janda itu butuh bantuan, toh. Nah, jadi pipi itu janda perumah. Sampai itu janda perumah, paling-paling sana ada orang. Kurang ajar, betul, eh. Oh, sudah. Berarti Mas Ramang mau tipu ketong semua, nih. Om Ben, Yusupi. Lu harus mau bilang lagi, beta yang daluan-daluan, nah. Mampi pangin ada keluar di mana? Beta sesampai mau masuk lihat jendela, hanya beta takut orang dapet dong pikir pencuri, toh. Memang mas terlalu ya. Kosong. Mari kita bicara dia. Cari dia Om Ben. Ini memang dia terlalu. Mas, mas. Mas, mas. Mas. Hei. Mas kalau mau berjual. Eh, dengar. Fokus berjual sah. Jangan putar balik kotong. Eh. Eh. Kotong sejalan capek-capek baru. Oh, sudah lama leh. Maksudnya ke mana nih Pak? Mas tipu bilang itu janda butuh bantuan. Kok kotong pi? Bukan gue yang salah, Pak. Nah, terus siapa? Jadi begini, Pak. Mas. Ya. Itu dua tuh pasti sana ada kerja, toh. Model tangan nggak begitu. Enam kaku yang begitu tuh.
sudah ada kerja begitu harus basmi dong. Basmi dong. Maksudnya harus kasih dong pelajaran. Pelajaran apa, Pak? Kita kerjain dong. Iya, kerja yang kemana, Nay? Nah, jadi Mas Pi sengaja kasih tau dong bilang, itu janda yang di rumah hijau itu, ada butuh dong pembantuan. Begitu kok, Pak. Tapi nanti Pi dapat apa? Nanti dapat ini. Ya, ada penjual produk, Pak. Ada, Pak. Nanti kita beli Mas produk. Oh, kalau begitu boleh, Pak. Nah. Oke. Okay. Bilang itu janda tuh ada butuh bantuan. Siap, siap. Lu mau lari? Kena toh? Bosan? Lu yang lempar? Hei, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, bangun, bangun. Aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.